Jadi dari apa? Banjir harus diperlakukan berbeda sama pengadaan lelang lain-lainnya gitu loh. Apalagi di kota bawah ada berapa pada istana lagi banyak. Belum lagi nanti baru pondok pagi kan. Itu yang dari awal saya agak cerewet. Harus ada langkah-langkah ekstra kan? Terkait administrasinya dikonsultasikan lagi. Ya alhamdulillah hari ini Pak Wagub berkesempatan untuk menengok pompa, kita sebutnya pompa Cideng ya. Pompa Cideng menjadi bagian utama sistem aliran tata air yang ada di Jakarta ini, khususnya Jakarta Pusat gitu. Karena melayani cukup banyak kawasan, sekitar 174 hektar untuk pompa Cideng ini. Kira-kira itu. Tadi apa Pak yang menjadi evaluasi dari Pak Wagub? Evaluasi Pak Wagub adalah ada hal-hal yang masih dikerjakan di musim kemarau ini segera. Karena sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan. Mudah-mudahan di musim penghujan di tahun ini sampai di awal tahun depan ini bisa tertangani lah kira-kira itu. Tadi sempat menyinggung masalah KPK itu apa Pak Wagub? Iya, terkait dengan administrasi barang dan jasa gitu. Bahwa yang namanya banjir juga musibah. Jadi memang harus ditangani dengan baik. Terkait dengan Pak Wagub ini antara lain meninjau rumah-rumah pompa. Tadi yang pertama jadwalnya ke rumah pompa Peluit. Pak Wagub meninjau persiapan rumah pompa kita di Indonesia ke pompa Peluit. Selanjutnya dari pompa Peluit tadi ke pompa Pulau Mas. Dari pompa Pulau Mas tadi terakhir ke pompa Cideng. Ya, dari kunjungan tadi itu Pak Wagub memastikan bahwa persiapan pompa-pompa kita di menjelang memasuki musim hujan di akhir tahun nanti. Jangan lupa subscribe ya!